Terima kasih kerana stay. Walaupun cuaca tak menyebelahi, tetap bersabar bersama kami. Kita santai lagi sehingga tutup, insyaAllah. Jadi kita ada satu request ni, lagu special nanti ya. Kita cuba sampaikan sebaik yang mungkin. Saya nama Azwan, saya asal daripada Gombak. Saya start basking daripada tahun 2019 sehingga sekarang, alhamdulillah. Jadi kita berasal majoritinya daripada Gombak. Yang vokali saya daripada Sungai Buloh, majoritinya Klang Valley lah. Jadi saya juga adalah lepasan diploma electrical. Jadi ini sebagai hobi saya. Every hobby ada satisfaction sendiri masing-masing. Kalau ada orang yang jenis main badminton, setiap petang dia akan badminton. Itu kepuasan bagi dia. Bagi saya, kepuasan saya adalah muzik. Sama ada dengar ataupun main, dua-dua boleh. Kadang-kadang saya pernah spend lebih daripada 3 jam untuk tengok basker sahaja. Wow. Itu saya punya passion, kita punya healing time. Itu saya punya minat. Jadi, basking ni adalah satisfaction bagi saya. Sebelum ni saya pernah bekerja. Saya bekerja sebagai technician and then PKP, biasalah orang kena buang apa semua. And then before that ada lagi saya intern dekat Doremi, Doremi Sound and System. Itu memang pun saya punya minat juga. And then after PKP tu saya tak ada kerja, saya buat Grab and then self business lah. Daripada kecil-kecil bisnes, saya buat printing. Sampailah ke sekarang, bisnes printing, small business saya masih lagi berjalan. Alhamdulillah. Saya menjadikan hobi saya sebagai salah satu side income. Jadi saya tak ke arah yang bukan-bukan jenayah dan sebagainya lah. Jadi bagi saya, supaya orang pandang kita anak muda ni bukan semuanya suka membazir masa ataupun suka berfoya-foya. Kami anak muda pun ada niat juga untuk menambah income. Itulah dalam masa sekarang ni yang telah tak tentu ekonomi. Jadi kita pun nak mengukuhkan ekonomi masing-masing. Janji sudah hadir masih mencari. Sebenarnya kita orang kenal daripada umur 16. Umur 16 kita just kenal sebab satu sekolah, saya dengan gitaris satu sekolah. Yang vokali saya adalah kawan sekolah juga, kawan sekolah. Jadi kita orang berkenalan saja, sekadar kenal-kenal, awak main muzik, kau main muzik, kau main muzik. And then one day kita jamming, and then one day ada basker kita perform. Lama-lama chemistry tu dah ada. Bila dah ada chemistry, kita rasa apa kata kita perform je, kita basker je untuk buat duit tepi kan, cakap kan. Dulu kita budak-budak dapat duit tepi tu seronok. Jadi sekarang kita jadikan duit tepi tu jadi kita punya side income. Okay, cabaran terbesar sebagai basker adalah salah satunya penerimaan orang lah. Orang basking ni dianggap sebagai minta sedekah. Kita pegang gitar, kita jalan, kita minta. Now basker dah ada kelab-kelab yang menaikkan kita. Dia buat satu komuniti, dia letakkan satu tempat. Jadi itu salah satu benda yang bagus bagi saya lah. Kiranya benda yang dulunya tak dipandang, sekarang alhamdulillah dipandang. Itu bagi saya sangat bagus lah. Itulah. Kadang-kadang sebab pula nak cerita. Ada orang yang yang menolak pekerjaan ni, ada orang yang pandang hina, tapi alhamdulillah saya dikelilingi orang yang support saya, yang sentiasa bagi semangat saya. Walaupun orang pandang benda ni remeh, tapi itulah yang saya minat dan keluarga sangat sokong saya. Apa salahnya apa yang kita suka tu kita buat jadi income. Daripada kita sekadar-kadar main benda yang kita suka, ada orang main futsal ke apa ke, saya buat jadi keluar duit. Ada beberapa orang yang tell me to stop, to cari kerja lain yang lebih fix. And then time tu juga hujan, income tak cantik. That time sangat-sangat down, sangat-sangat rasa stress. Rasa macam betul-betul aku nak stop benda ni.
And then adalah kawan-kawan ni kata, tak apa, kita bersyukur. Ini rezeki kita. Diorang juga yang buat saya naik. Diorang juga yang sama-sama gila dengan saya. Naik turun bersama. Jadi itulah penguat saya. Alhamdulillah. Tak tipu. Kalau kata, tipulah kalau kata tak ada langsung mood yang down. Time yang kita stress, mesti ada. Semua orang ada. Tapi how kita atasi saja. Yang mana menyokong itu adalah kekuatan saya. Yang mana yang pandang rendah ataupun tidak setuju dengan plan saya anggap itu sekadar ujian. Jadi kenapa saya perlu pandang yang negatif sedangkan yang positif ada bersama kita? Alhamdulillah. Saya harap rakyat Malaysia menerima basket sebagai salah satu penghibur. Bukan orang yang minta sedekah atau bukan orang yang tepi jalan suka-suka minta duit. Tidak. Kita training, kita beli barang. Barang kita pun bukan murah-murah. Kita usaha, kita datang. Hujan panas pun kita datang untuk mencari rezeki. Jadi saya harap rakyat Malaysia terus memandang kita sebagai penghibur. Bukannya orang yang tepi-tepi jalan biasa. Jadi daripada basket pun ada juga yang dah ada album. Daripada basket juga ada yang dah ada single. Jadi apa buruknya kita? Saya harap diorang repair pandangan diorang terhadap kita dan support kita sebagai penghibur di Malaysia. Ini kisah aku.